Nak percaya ke tidak? Ada hantu. Nak percaya ke tidak? Aku malu. Nak minta tolong teriak jika ku buat gitu, takut hantu tersentak. Ada bau. Nak percaya ke tidak? Ada hantu. Nak percaya ke tidak? Aku malu. Nak minta tolong teriak jika ku buat gitu, takut hantu tersentak. Abang, abang. Ya, saya. Cerita apa yang tadi abang cakap tu? Kurang jelas lah. Boleh ceritakan? Boleh. Okey. Ada bau. Nak percaya ke tidak? Ada hantu. Nak percaya ke tidak? Aku malu. Nak minta tolong teriak jika ku buat itu takut hantu tersentak. Ada bau. Nak percaya ke tidak? Ada hantu. Nak percaya ke tidak? Aku malu. Nak minta tolong teriak jika ku buat itu takut hantu tersentak. Lepas dia dihantar Puspa daripada rumah, dia pun bawa kereta balik. Lepas tu dia sampai dekat rumah makcik besar, dia tengah kemas kereta dia. Dia terbau setanggi India yang kuat. Macam tu dia bau. Lepas tu, dia tengok dekat kursi penumpang dia. Dia bau. Memang betul-betul ada bau setanggi India. Tiba-tiba cikgu, masa dia nak pergi sebelah Apalah korang ni, relax lah. Tengok, tengok macam aku baru dah jatuh je. Relax. Dia macam, saya bukan takut lah. Tapi saya terkejut. Sambunglah awak punya cerita. Apa yang tak terkejutnya? Orang tengah syok dengan cerita ni, tiba-tiba dah jatuh. Mestilah takut. Mestilah. Maya. Maya takut eh? Kalau takut, mari duduk sebelah cikgu. Tempat cikgu ni kosong. Lagipun, cikgu pun kosong juga ni. Nanti! Cikgu, masih bawa umur tau tak cikgu? 21 tau tak? Tak apa, ke situ pula pergi. Ayo, cikgu. Ini Minachi. Rahman yang punya. Kalau macam tu, cikgu minta maaf lah ya. Cikgu tak sengaja. Tengok. Rahman tu tak boleh cerita juga. Dia cuma malu. Lucy. Apa ni? Kau katakan kau ada cerita seram kan? Yes. Ayah, nanti dululah. Ini cerita Rahman pun belum habis cerita lagi. Ayo, mau tukar cerita pula. Rahman. Apa lagi tadi? Cerita? Kat sini. Dengar. Azlan pun keluar dari kereta. Tanggi India aja ni. Tahu lah mak. Lan pun tak tahu mana datang bau. Sudah. Jom kita naik ke atas. Besok kamu basuh kereta kamu ni. Dah macam-macam bau dah ni ha. Lan. Mak, Lan tak ada masa mak, tapi esok Lan ada masa. Lan. Demi masa, manusia tu selalu dalam kerugian. Melainkan orang-orang yang sabar dan beramal soleh. Apa kaya kamu ni, Lan?
Lelapa lah, Mak. Duh, naik atas tu. Dok tengah hari ada di dapur tu. Jom. Tengah hari. Tengah hari pun tengah hari lah, Mak. Maaf, ujap. Sama-sama. Dik, sebenarnya rumah adik kat mana ni? Rumah di atas tu, ha. Kena jalan kaki sikit ni. Masuk dalam. Dik, jalan hati-hati. Lagipun macam gelap je tu. Rasa ini mesti bau budak perempuan India yang aku tumpangkan malam tadi. Baik, aku pergi siasat. Salam sejahtera, Angka Naden. Wanaka-wanaka, yara di? Siapa, wah? Azlan, anak Makcik Besah. Anak Makcik Besah. Wah, Azlan! Salam satu Malaysia. Malaysia boleh hidup. Malaysia boleh hidup. ini macamlah, Azlan. Dulu abang maknya kecil. Sekarang maknya sudah besar. Angka, tak nak kenal lah, wah. Yalah, biasalah, Angka. Aunty Dewi mana? Ada dalam. Mari masuk, mari masuk. Nanti semua kita boleh cerita. Masuk, masuk. Aduh, sudah banyak besar. Ya, biasalah. Dewi, cari menteri kapan? Azlan, nih. Ya, nanti Azlan.
Adik, apa khabar? Baik. Tak jumpa. Sama. Adik, ini pun saya baru saja habis belajar kat Moskow. Moskow? Mana jauh? Moskow. Moskow. Mana mana lembu? Lah, awak duduk dulu ya. Aku cuba. Hai. Oh, adik, adik punya air teh tarik pun memang sedap. Adik buat saya teh tarik satu. Boleh? Boleh. Terima kasih, Aunty. Apa kata kalau kita cerita dekat luar? Dekat luar ada angin, sejuk. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Dewi, tanya kalau kita boleh di luar. Ah, barulah rasa sejuk sikit. Ya, Aslan. Apa cerita? Bila awak mari sini? Pukul 4 pagi, Uncle. 4 pagi? Mana berani awak? Biasalah, Uncle. Duduk Kuala Lumpur itu macam, Uncle. Ya, biasa. Kuala Lumpur sana ayam hutan sudah bunyi pun, awak harus semua muka buka mata juga. Betul, betul, betul. Kalau hantu nampak orang, dia respect. Tapi, Uncle, ini pagi saya sikit takut mau cerita, Uncle. Tengok Uncle awak takut kah? Bukan sama Uncle. Kenapa saya takut sama Uncle? Cerita dia macam mana? Semalam, masa saya on the way mau balik kampung, saya nampak satu perempuan India tau. Dia nangis dekat itu jambatan depan sana. Dia tanya saya punya kereta. Saya tanya kenapa dia nangis. Dia kata dia mau balik. Lepas tu saya kasih tumpang saya punya kereta, hantar dia balik. Sampai ini lorong, dia suruh saya berhenti. Dia pun turun kereta. Saya tak perasan ini rumah Uncle. Saya pun terus balik rumah. Lepas tu, awak kasi turun sini ke? Sialah Uncle, Uncle. Saya belum habis cerita lagi Uncle. Ada lagi. Ini macam Uncle. Lepas tu, saya lepas hantar dia je turun. Saya pun terus balik. Saya balik sampai depan rumah saya. Saya berhenti kereta, saya mau ambil beg. Saya ada bau tu, Uncle. Bau? Saya bau sini. Saya bau sini. Saya bau sini. Bau saya tadi, Uncle. Ya, Uncle. Kuat sangat, Uncle. Sampai hidung saya naik merah. Lepas tu. Lepas tu apa nak jadi? Tenang, ya. Saya patah dah. Saya. Adik, tak ya. Saya cinta Uncle. Pasal semalam, saya ada nampak hantu. Hantu? Jumpa mana? Tapi, Aunty, semalam saya hantar ini lorong, Aunty. Saya ingat dia anak Aunty yang ingat anak Uncle. Anak! Aunty yang semua duduk Kuala Lumpur. Siapa nama dia? Ah, dia cakap dengan saya semalam. Nama dia Puspa. Puspa! Tapi Puspa dah 5 tahun dia meninggal dunia. Sebabkan tekanan perasaan, dia menangis, menangis, menangis. Lalu dia membunuh diri. Bukan, bukan. Bunuh diri. Minum Clorox. Mati. Apa pasal dia menangis? Haiya, sebab dia kena paksa kahwin dengan orang lain. Hayo, kenapa dia kena paksa kahwin? Hayo, sebab family dia sudah janji dengan orang lain. Haiya, kenapa family dia pun berjanjian? Hey! Dah macam lagu bangau-bangau lah saya tengok. Sekejap sini, sekejap sini, sekejap sini. Ning lah. Ya lah, saya mah jadi lawyer mah. Kena tahu semua. Walau demo ni, kahwin royak dah. Ini cerita seret, bukannya cerita penyiasat. Yalah, yalah, yalah. Apa cerita tadi? Sambung-sambung. Okey. Lepas tu, dia pun pergi. Shhh.
Kau shut up! Masa juga tidur tak ada lah. Habis tu yang mana tutup bila jadi? Oh, itu cikgu. Nah, cikgu tengah berzikir. Oh, berzikir. Boleh terima? Apa tadi? Okey, macam ni saya sambung. Okay. Azlan, bukan Azlan seorang je yang selalu nampak. Bukan Azlan je tau yang pernah jumpa Puspa ni. Ramai lagi yang pernah terserempak dengan dia. Dekat jambatan lah. Dekat tepi jalan. Ha, dia tengah berjalan seorang-seorang. Jalan sendiri tiada teman. Kuasa balik, bang. Kuasa ke seorang? Mana datang suara ni? Baik aku cari dulu. Ini jembalang ke manusia? Ini jembalang. Abang! Adik, kamu ni confirm ke nak balik malam ni juga? Confirm lah, Mak. Saya dah janji dengan kawan dah. Dekat sana. Alah, baliklah subuh nanti. Eh, Aisyah, kamu tinggal je lah dengan Mak, ya? Tak nak. Aisyah mana boleh tidur kalau abang pada tak ada. Eh, dah tua-tua pun tak boleh tinggalkan suami. Biasa, Mak. Dia bukan boleh kalau saya tak ada. Memanglah tak boleh bergenggam, kan? Ha, dia tu dah lali dengan bau ketiak kamu tu. Jalan tu hati-hati sikit. Ha? Dengar pesan Mak ni tau. Ha, dah sampai nanti jangan lupa tweet-tweet Mak. Yalah. Pernah ada satu cerita ni, anak pakcik Rahman Sirih, nama dia Aisyah, balik ke kampung Simpang Burung dengan suami dia. Suami dia nama Fadil Manap. Masa tu pukul 3.20 pagi. Bang, kenapa Mak Abang tak kasih saya ikut Abang? Kita kan nak balik kampung. Kan tadi saya dah cakap dengan awak. Mak saya tak tahu yang kita nak balik kampung ni. Saya tipu dia. Saya cakaplah saya ada meeting pagi ni. Yalah, nak Mak kan? Habis tu kalau bukan anak Mak, nak siapa pula? Tapi betul ke awak nak balik pagi-pagi buta ni? Saya rasa seram-seramlah nak balik ni. Saya dengar macam-macam cerita pada dekat kampung awak tu. Eh, abang ni nak balik kampung saya macam-macam alasan kan? Bukan macam tu, sayang. Kawan abang dekat sana tu cakap dia cerita macam-macam ada dia jumpa kat sana. Dan ada hantu polong lah. Ada hantu jembalang lah. Itu yang seram nak balik tu. Tak peduli. Nak balik juga malam ni. Manja-manja dengan Mak. Manjalah pula. Yelah-yelah, baliklah. Sayang, siapa yang lambai-lambai tu, yang? Siapa? Ni?
Hai, Dik. Mana nak pergi ni mengayap seorang-seorang bagi buta ni? Nak pergi norek ke? Shhh, abang ni. Mana sangatlah. Takkan penyamun tu. Takkanlah penyamun macam ni punya cun. Bang, boleh tumpangkan saya balik rumah tak? Rumah saya depan ni je. Kena yang. Boleh tak? Bolehlah, bang. Pula tu tengok dia kan. Okeylah, masuklah. Terima kasih, bang. Nangis, abang. Nangis? Janganlah nangis. Kenapa menangis? Sedih, abang. Kenapa menangis, Dik? Ada masalah ke? Janganlah macam ni. Buat kita susah hati je kan? Cuba happy sikit. Apa abang susah hati? Mau kita susah hati. Kalau sekali bertukar kan? Siapa ni mulut? Tak ada. Rumah kena adalah tu. Tapi siapa pula budak tu eh? Maaflah. Saya pun tak pernah tengok perempuan tu. Entahlah, siapa eh? Entahlah. Kenapa dia menangis pula tu? Nangis? Maaflah, bang. Nangis. Kenapa dia menangis, bang? Mana dah tahu. Bang, eh macam je saya tengok dia, bang. Kenapa? Bang, laju sikit, bang. Dah laju dah ni. Dah tekan habis dah ni. Tak boleh lagi dah ni. Bang, takut saya tengok, bang. Ha? Bang, dia terbang pula. Bang, dia terbang pula, bang. Mana ada orang boleh terbang? Semua main je yang boleh terbang. Ini bukan orang lah, bang. Ini hantu. Ha? Hantu? Bang, cepatlah, bang. Yang kereta ni pun mahal. Bila laju pula. Bang, ini bukan orang, bang. Ini hantu. Ha? Hantu? Alamak. Ini yang kereta ni apa hal pula? Ni tak laju-laju ni. Aduh. Ya Allah, bang. Relaxlah. Aku ni, ya, cikgu, ya. Saya ni Puspa Raja tau. Bukannya Puspa.
macam ni. Puspa aja. Alah, relax lah Puspa. Aku gurau je. So, sekarang tak ada hantu Puspa itu lagi, meh? Hantu Puspa tu ada. Dan dia ada kat belakang tu. Ayuh. Tak adalah. Sebenarnya, cerita tu semua dah lama dah. Dah lapuk dah. Uncle Nadir dengan Aunty Dewi pun dia dah pindah dekat KL. Bila dia orang dah pindah dekat KL ni, hantu tu pun pindah. Jadi dah tak adalah dengar cerita pasal hantu tu semua. Ayuh, saya banyak kesianlah. Sebab cinta. Cinta dia tak ada kesampaian. Eh, dah. Yalah. Cinta pasal cinta yang tak elok sebenarnya. Ha? Ni, kalau kau nak kahwin nanti, ha, berbincang elok dengan family. Biar pilihan tu direstui oleh family. Ha, ni, masih tam je. Ha, ingat, korang semua lebih baik tumpu dulu dalam pelajaran. Ha? Bercinta sekarang ni tak ada faedahnya. Ha? Nanti kau dah bekerja, ha, nanti kau akan jumpa lebih ramai lagi. Ha. Aman, dengar tu. Belajar dulu. Lagi penting. Oh, ya loh. Bercinta, buang duit family mah. Ah, betul tu, Lucy. Terima kasih, cikgu. Cikgu, saya dengar suara orang bercakap. Tapi saya tak dengar. Saya tak nampak dia. Ha, kejap. Saya cari dia sekejap. Eh, Puspa ada di sini ke? Hai, Puspa. Dah. Kenapa ni? Kenapa ni? Cikgu, saya laparlah cikgu. Saya tak ada makanan. Saya kena ke orang. Eh, oh jodoh saya. Oh jodoh saya. Ah, ni tak apa-apa. Cikgu pun ada urusan. Tolong, cikgu. Ah, boleh cikgu. Nah, mai. Baik, cikgu. Okey, cikgu. Eh, saya pun nak pergi basuh kaki dah lecak ni. Okey. Mesti. Jaga air dia kaki eh. Tahu. Eh, mesti tolong. Kau air jap. Tak percaya ke tidak, tak percaya ke tidak, aku malu. Tak minta tolong teriak jika ku buat gitu, takut hantu tersentak. Tak percaya ke tidak, tak percaya ke tidak, aku malu. Tak minta tolong teriak jika ku buat gitu, takut hantu tersentak. Eh, dah apa tu Ayu? Kau ni apa ni? Mana muka? Siapa kejau? Ni, Neman. Apa lu buat sana? Ha? Ii, lu kencing ke? Deca, aku pun suka kaki lah. Apalah. Dah. Cikgu? Cikgu ada lagi tak cerita seram? Mestilah ada. Ha, kali ni cikgu nak bercerita pasal jin. Oh, jin. Duduk, jin apa itu ah? Duduk. Saya tahu. Ginseng ah? Hah? Ginseng? Ayuh. Bukan. Kali ini, jin pendek. Kemek tu je. Tinggi dia. Ha. Tinggi dia je. Cikgu. Ha. Tapi ada ke jin yang tinggi ni je? Macam ni? Bukan setakat pendek je. Dia gemuk. Dia pandai menari. Lepas tu dia apa? Pakai baju hijau pun ada, dia pakai baju hitam pun ada. Cikgu, cikgu pernah jumpa ke jin ni? Cikgu tak pernah jumpa lah. Tapi kan ayah dan mak cikgu pernah jumpa tau. Dekat dengan kebun dekat baru sana tu. Masa tu tengah hari, ayah cikgu Haji Ansar, dia masuk ke hutan nak cari buluh untuk buat lemang. Masa tu tengah hari,
ayah cikgu, Haji Ansar. Dia pergi ke hutan mencari buluh. Nak buat lemang. Dia pergi seorang je tau. Ayah cikgu ni hati kering tau. Dia memang berani. Lepas tu, masa dia balik ke rumah tu, ayah cikgu ni dia sesat dalam hutan. Assalamualaikum. 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 Apa ni? Orang ke apa ni? Sesat jalan ni. Boleh tolong tunjukkan jalan keluar? Balik jumpa ke dalam belasah! Cepat-cepat balik! Boleh! Terima kasih. Ayah cikgu teruskan jalan nak balik. Nak dijadikan cerita je masa tu. Ayah cikgu jalan, jalan, jalan,
jalan, jalan, jalan, jalan, dan jalan lagi. Jalan, 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 jalan. Lepas tu, ayah cikgu terkejut. Dia tolong di belakang. Ayah cikgu kenapa lah? Dia tengok seorang lelaki pendek, kemetong, pakai joran. Lepas tu, ayah cikgu tengok, tengok. Lepas tu, lelaki pendek tu datang tempat ayah cikgu. Jalan. Tegur cikgu. Tegur cikgu. Tegur ayah cikgu. Pakcik. Pakcik nak ke mana? Ayah pakcik, takutlah. Ayah pakcik pun cakap. Nak, pakcik sesat. Lepas tu kan? Lepas tu, lelaki pendek tu memperkenalkan diri dia. Pakcik, saya ini adalah jin. Pakcik sesak ya. Lepas tu jin kata, pakcik ikutlah saya. Pakcik ikutlah. Ikut. Ayah cikgu. Ikutlah. Tiba-tiba, ayah cikgu, kau dah mengatuk ke? Tak takut. Belum habis lagi ni. Lepas tu, ayah cikgu pun ternampak sebuah sungai yang sungguh tenang. Airnya terus sejuk mata memandang. Bayangkan, cuba bayangkan. Sungai indah. Citailah sungai kita. Aduh, panas, panas cikgu. Pajar Brian Seng, monggo saya jangan ke mana-mana. Tumpung ke atau duduk. Pong, baik, pong, dan pailah pong mana? Pong, 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 pong. Besok subuh lepas subuh tu kami cari lagi. Anulah pun ya gayo. Tapi ada lagi satu grup lagi tengah cari tu je, kat sungai Tohok tu. Macam mana lah dia nak sabar. Bila malam hari jadi lain pula. Adik-adik jangan main hingga jauh senja. Takut nanti benda itu ikut balik rumah. Orang tua kata jangan suka sangat. Takut-takut nanti luka datang sangat. Patuhilah kata orang-orang tua. Jadi kalau ada bau jangan singgah-singgah. Orang tua kata jangan suka sangat. Takut-takut nanti luka datang sangat. Patuhilah kata orang-orang tua. Jadi kalau ada bau jangan singgah-singgah. Apa itu? Jangan lalu. Ada hantu, ada bau. Apa itu? Jangan lalu. Ada apa? Ada bau. Tak percaya ke tidak? Ada hantu. Tak percaya ke tidak? Aku malu. Tak minta tolong teriak jika ku buat itu. Takut hantu tersentak. Ada bau. Tak percaya ke tidak? Ada hantu. Tak percaya ke tidak?